Sayyid Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadikan anutan dan budaya mereka. Mekah semakin ramai menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Mereka tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy, walaupun sebahagian mereka diseksa. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad, okay, supaya menasihati dan melarang Nabi daripada mencela berhala mereka dan juga menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Okay, bila Nabi Muhammad tu dia berdakwah, dia akan cakap bahawa menyembah berhala tu menyembah bahala tu adalah satu agama yang sesat. Okey. Dia akan cakaplah kita kena mentauhidkan Allah apa semualah. Jadi Abu Talib pula. Abu Jahal dengan Abu apa nama tadi? No. Jadi orang-orang kafir Quraisy ni bila dia dengar agama dia tu dicela, dia akan jadi marahlah. And so dia jumpa pakcik apa? Nama apa? Saya apa saudara tu dengan pakcik lain ke? Sama lah. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, mereka pergi berjumpa dengan Abu Talib lagi pada kali kedua. Okey, kali ini mereka cakap. Mereka mengugut Abu Talib dan mendesak supaya menghalang Nabi berdakwah. Okey, dan terus menyebarkan agama Islam. Atau orang Quraisy sendiri yang akan menghalangnya. Maksudnya kalau orang Quraisy yang akan menghalangnya, mungkin dia akan pukul Nabi ke atau buatlah sesuatu. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, pada mulanya baginda menyangka Abu Talib ni tak nak melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi pun berkata, demi Allah, wahai bapa saudaraku, jika mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku, tetap tidak akan aku meninggalkan sehingga aku binasa kerananya. Setelah mendengar ucapan daripada ucapan yang tegas dari anak saudaranya, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi dan dakwah baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy.